Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab ya tauhid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan ini Allah masih berikan banyak nikmat kepada kita, yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus ya tafaqquh fid din, dan dengan nikmat tersebut kita bisa terus ya at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling berwasiat di dalam kebenaran, demikian pula saling berwasiat untuk kesabaran. Kemudian tak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti perkataan dan perbuatannya, yang itu merupakan sunnah ya, dan kita akan mendapatkan pahala dari ya apa yang telah kita ikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kita pada kesempatan kali ini ya kembali membacakan kitab tauhid ya, dalam sebuah pembahasan yaitu tentang ketaatan kepada ya pemimpin ya ataupun kepada ulama. Penulis ya membawakan suatu tema yaitu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaba. Suatu bab yang membahas tentang orang-orang yang taat kepada ulama ataupun para pemimpin ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sesungguhnya pada waktu itu dia telah menjadikan mereka, para ulama dan para pemimpin itu, Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya ketaatan ya dibagikan oleh para ulama ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ketaatan secara mutlak ya, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifatnya mutlak. Wajib seseorang itu taat kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu ya ataupun melarang dari sesuatu, maka kita wajib taat. Ya, wajib taat terhadap perintah dan larangan tersebut. Ya, ini disebut dengan ketaatan secara mutlak. Kemudian yang berikutnya, ada ketaatan yang sifatnya disyaratkan. Ya, bersyarat ketaatan tersebut seperti ketaatan kepada pemimpin. Ya, artinya kepada makhluk. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya itu bersyarat, dalam artian ketika perintahnya tersebut ya tidak menyelisihi ya dari peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melaksanakan perintah tersebut. Ya. Ketika pemerintah ya ulil amri ya memerintahkan kepada kita masyarakat terhadap suatu perintah, suatu hal, apabila perintah tersebut tidak mengandung di dalamnya penyelisihan terhadap syariat Allah, maka kita wajib menjalankannya. Namun apabila ya terkandung dalam perintah tersebut ada di sana penyelisihan terhadap syariat Allah, maka kita tidak wajib menjalankannya, tidak boleh kita menjalankan perintah tersebut ya, karena ada hadis di sana mengatakan ya, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi itu adalah bentuk kedua dari ketaatan ya. Jadi ada beberapa bentuk ketaatan. Yang pertama tadi secara mutlak, dan yang berikutnya ada secara bersyarat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan
bab yang akan kita bacakan ya, dari disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, ini adalah dalil yang pertama. Yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ya, Ibnu Abbas pernah berkata, sangat dikhawatirkan akan turun kepada kalian ya, yaitu hujan batu dari langit. Tatkala aku mengatakan kepada kalian Rasulullah telah bersabda, sedangkan kalian membantah dengan ucapan Umar ataupun ucapan Abu Bakar. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, disebutkan di dalam riwayat bahwasannya pernah terjadi suatu perdebatan antara ya, Ibnu Abbas dan rekannya pada waktu itu ya, tentang suatu permasalahan. Ya, sedangkan Ibnu Abbas melarang suatu permasalahan itu karena mendengar hadis Nabi SAW. Lantas orang ya, pada waktu itu menyangkal dengan membawakan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Ya, maka Ibnu Abbas pada waktu mengatakan, ya, sangat dikhawatirkan akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena aku telah membawakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian menyangkalnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, artinya ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk taat. Dan tidak boleh kita mengedepankan perkataan selain daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam riwayat ini. Ya, ketika mereka menyangkal perkataan Nabi SAW dengan perkataan Abu Bakar yang juga seorang sahabat dan Umar. Ya, akan diancam dengan akan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu wajib dan mutlak. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita. Telah kita bacakan tadi riwayat ya dari Ibnu Abbas tentang orang yang menyangkal perkataan Nabi SAW dengan perkataan ya sahabat. Ya. Kita akan mengambil beberapa faedah dari riwayat tersebut. Yang pertama, wujubu takdimi qawli Rasul SAW ala qawli kulli ahadin. Wajib kita mengedepankan perkataan Rasul SAW di depan perkataan orang lain, siapapun itu. Ya, ketika ada hadis dari Nabi SAW, maka ini yang paling utama. Ya, tidak boleh mengedepankan perkataan siapapun dia, guru kita, ulama kita, ya, tidak boleh. Karena yang maksum, yang diwahyukan oleh Allah hanyalah Nabi kita SAW. Adapun selainnya, maka itu berpeluang salah. Manusia yang bisa salah dan bisa benar. Ya, oleh karenanya para ulama sering menyebutkan ya, ketika mereka membantah orang-orang yang mau berbuat taklid, ya, yaitu dengan ucapan ya, semua perkataan itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, anna mukhalafa hadyi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu al-uqubah. Bahwasannya menyelisih perintah Nabi, petunjuk Nabi, ini ya akan berdampak turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah jelas petunjuk Nabi, ya perintah Nabi, tahu dia itu benar, kemudian dia selisihi, maka ini bisa ya menurunkan padanya itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat yang telah kita bacakan tadi. Ya, Ibnu Abbas takut, khawatir akan turun ya hujan batu dari langit bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita akan membacakan riwayat yang berikutnya. Wa qala Ahmad ibn Hanbal ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu
yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah atadri mal fitnah al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbi syai'un min az-zigh fayahlik. Ya, ini ada riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwasanya beliau pernah berkata rahimahullah, aku kaget ya kepada orang-orang yang mereka telah mengetahui kebenaran suatu hadis, kemudian mereka justru memilih pendapat Sufyan. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya akan tertimpa fitnah. Ya, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya perhatian kepada mereka akan bisa diterima, ya, menimpa kepada mereka suatu fitnah. Atadri mal fitnah, kemudian dilanjutkan perkataannya, tahukah kalian apakah itu fitnah? Al fitnatu asyirk, ya fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Yaitu la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz-zail fayahlik. Tatkala seseorang menolak sebagian dari perkataan Nabi, ya dikhawatirkan akan terkena penyakit ya di hatinya, kemudian dia pun bisa binasa karena itu. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Intinya dari athar ini adalah ketika seseorang mengetahui benarnya suatu hadis, ya, dan itu sahih berasal dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui, ya, kemudian dia memilih pendapat lain, pendapat gurunya misalnya, pendapat madhabnya dan seterusnya, fanatik dia dan meninggalkan kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bahaya terhadap orang ini, ya bahaya karena dia mengedepankan perkataan orang lain ya dibandingkan perkataan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beberapa faedah yang mungkin bisa kita simpulkan dari athar yang singkat ini. Yang pertama, tahrimut taqlid ala man ya'rifud dalil wa kayfiyati al-istidlal au kayfiyata al-istidlal, ya. Diharamkan ya taqlid, yang mengikuti ya bagi orang-orang yang mengetahui dalil, ya. Dan demikian pula al-istidlal, ketika seseorang mengetahui suatu dalil, ya, kemudian dia juga tahu hukum-hukumnya, haram bagi dia untuk mengikuti pendapat orang lain. Ya. Yang benar bagi kita itu adalah kita mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak boleh kita taklid mengikuti saja. Ya. Apalagi orang-orang yang telah mempelajari ilmu, ya, diharamkan bagi mereka. Ya, tidak boleh taklid. Ya, apalagi yang diikuti itu jelas salah. Ya, dalil yang dibawakan tidak benar. Ya, namun karena ya, gengsi dan seterusnya, ya, cinta mazhab dan seterusnya, dia rela ya, membuang hadis Nabi SAW demi membela madhabnya, maka ini sangat tercela. Kemudian yang berikutnya, jawazu at-taqlid liman la ya'rif ad-dalil bi an yuqallid man yathiq bi ilmihi wa dinihi min ahli al-ilm. Adapun orang-orang yang tidak mengerti dalil, ya maka itu dibolehkan bagi mereka bertaklid, ya, mengikuti pendapat suatu ulama, ya itu diperbolehkan tentunya bagi mereka yang tidak mengetahui ya dalil, ya, dan dia tentunya mengikuti orang-orang yang diyakini keilmuannya tentunya, ya, bukan mempercayai dan mengikuti semua orang, tidak, orang yang sudah jelas diyakini keilmuannya dan keagamaannya, ya. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikutnya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita. Kembali kita akan membacakan riwayat ya. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Ya. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra hadhil ayah. Wasannya ya, Adi bin Hatim ini suatu ketika pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan suatu ayat yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya. Mereka telah menjadikan para ulama mereka, demikian pula para ahli ibadah mereka, tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka aku pun berkata pada waktu itu, innalasna na'buduhum. Kami tidak pernah mengibadahi mereka. Qal, maka Nabi berkata, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu. Fakultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka itu, para ulama mereka dan ahli ibadah mereka, telah mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan? Ya benar, katanya. Maka dikatakan, itulah bentuk peribadatan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan di dalam riwayat ini bahwasannya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ya di dalam surat At-Taubah ayat ke-31, mereka orang-orang ya selain daripada orang muslim yaitu orang Nasara dan orang-orang Yahud, mereka telah menjadikan ya para ulama mereka, para ahli ibadah mereka, tuhan-tuhan. Ya, maksudnya menjadikan tuhan itu disebutkan di dalam hadis ini tatkala ya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya itulah bentuk menjadikan tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka tidak bersujud kepada para ulama tersebut, ya, kepada para ahli ibadah tersebut. Tapi mereka mengikuti, ya, membenarkan apa yang mereka katakan, yaitu tatkala mereka ya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, faedah daripada ya hadis yang barusan kita bacakan ini, yang pertama, anna ta'atul ulama wa ghairihim minal makhlukin fi taghyiri ahkamillah idza kana al-muti' ya'rifu mukhalafatahum li syar'illah syirkun akbar. Bahwasannya ketaatan kepada para ulama dan selain daripada ulama, daripada makhluk, ya, ketika itu di dalam bab merubah hukum-hukum Allah, apabila yang mentaati itu adalah orang yang mengetahui kesalahan itu, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Ya, sudah tahu itu suatu yang salah. Merubah hukum Allah itu adalah suatu yang salah. Kemudian tetap diikuti, ditaati dengan atas pengetahuan itu, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Kemudian yang berikutnya, anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi ta'ala. Bahwasannya pengharaman dan penghalalan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Yang menentukan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum-hukum yang berkaitan tentang syariat Islam ini, halal haram, ya, itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang berikutnya, bayanun linau'i min anwa'i syirki wa huwa syirkut ta'ah. Ya. Di sini ada penjelasan akan jenis-jenis ya daripada
kesyirikan diantaranya adalah syirik dalam bentuk ketaatan. Ya, bisa juga dalam ketaatan itu seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana faedah pertama yang barusan kita bacakan. Tatkala seseorang mentaati ya para ya, ulama ataupun manusia selain mereka, para pemimpin ataupun selain daripada mereka, ya tatkala mereka itu telah merubah hukum-hukum Allah, ya, dan dia mengetahui dengan jelas ya itu adalah suatu pelanggaran dan dia tetap mengikutinya, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, masyru'iyatu ta'limil jahil, disyariatkan seseorang itu ya mengajari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Kemudian yang berikutnya, anna ma'nal ibadah wasi'un, bahwasanya makna ibadah itu luas. Yasmulu kullama yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ya, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik dari ucapan ataupun perbuatan. Ya, baik itu yang zahir yang nampak ataupun yang batin. Itu semua cakupannya adalah ibadah. Dan itu sangatlah sangatlah luas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ya ketaatan itu yang pertama mutlak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu ataupun melarang kepada kita sesuatu, maka wajib hukumnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Adapun kepada selainnya daripada manusia, ya, ataupun dalam bab ini kepada pemimpin, maka itu disyaratkan apabila ketaatannya ataupun perintahnya itu tidak mengandung di dalamnya ya penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mentaati para ulama dan para pemimpin. Namun apabila ya ketaatan tersebut atau perintah tersebut mengandung di dalamnya penyelisihan terhadap perintah Allah, maka kita ya harus ya menolak perintah tersebut. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya di dunia ini, sehingga kita mendapatkan hasilnya kelak di akhirat. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.